Halo guys, kembali lagi dengan aku Angela Agnesi. Dengan aku Ilan Fadil. Hari ini aku bakalan nge-review nasi babat Pegirian. Stay tune ya. Ini dia guys, nasi babatnya. Mari kita review dulu ya. Ini sini ada babatnya. Ini nasinya nasi jagung ya. Jagung. Terus ada sambal. Ini sambalnya. Sebelum makan kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke guys, kita cicipin yuk. Ini guys babatnya. Ini babatnya. Makan yuk. Rahannya asin. Terus babatnya ini empuk banget. Mungkin di presto kali ya, ya. Jadi empuk. Empuk, enak. Rasanya asin. Pakai nasinya ya. Ini nasi jagung beda ya sama yang lain. Biasanya pakai nasi biasa. Makan guys. Kita makan sama sambelnya ya guys ya. Di sini sambalnya itu sambal mentah guys ya. Kita coba guys. Makan guys. Makan guys. Sambalnya pedes. Ini dia pakai sambal korek mungkin ya. Sambalnya terasa banget pedes. Pedes buat guys. Sambalnya mantap. Mantap. Kita makan lagi ya. Itu empuk banget ya. Sambalnya. Sambalnya 100% mantap. Mantap. Guys, lupa bayaknya belum. Enak. Wow. Enak. Ini peyek urangnya nih. Kita cicipin urangnya. Beneran urangnya. Makan. Mari kita makan. Enak guys. Besar. Kayak gini tuh harganya 2.000. Besar banget. Ini isinya 3. Ini 1, 2, 3. Oke, kita colin sambalnya guys. Perpaduan antara asin sama pedas. Yuk guys, makan. Uyangnya. Mantap. Kita coba pakai nasi aja. Yuk sambalnya yuk. Makan nih. Makan ya. Pedes banget ya. Pedes plus asin. Ini jagungnya ini enggak terlalu banyak dikombinasi, cuman nasi jagungnya dikit, nasi putihnya yang banyak. Yuk makan yuk guys. Enak. Tuh tarik sih. Empuk. Empuk banget ini. Kita campur pakai keripiknya. Bentar guys, mau minum dulu. Pedes. Minum yuk. Minum dulu guys ya. Sama es teh. Oke guys, ini kita mau habisin dulu. Jangan kemana-mana ya.
Oke guys, ini aku udah kenyang banget. Makasih udah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye guys.